Buat kita semua dan salam damai sejahtera yang kami hormati dari perwakilan Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Premendagri, Bapak Edward Marpaung, dari Pemda DKI yang mewakili Bapak Elmer Nenggolan dari Kesbang. Ya, dari Sekda DKI Bapak Uluan Siregar, kami ucapkan selamat datang. Satu setengah minggu kami persiapkan dan hanya dengan kesukacitaanlah kami dapat melaksanakan ini semuanya. Karena ketika tanggal 13 Desember kami bincang-bincang dengan teman-teman, cukup banyak pergumulan kami sebagai panitia waktu itu, mengingat waktu yang sangat mepet dan juga makin menuju tanggal 25 biasanya perayaan Natal semakin banyak. Jadi kita cukup memperhitungkan undangan yang akan hadir nanti bagaimana, dan dalam acara ini pun kami sebagai panitia tidak mengkoordinir siapa-siapa yang untuk hadir, dan yang hadir pada malam hari ini hanya undangan melalui SMS. Tidak ada kita undang yang sangat eksklusif atau apa, hanya SMS, lewat SMS semua yang hadir ini. Puji Tuhan, orang ada yang hadir ini tanpa waktu panjang yang saya bilang tadi, hanya satu setengah minggu kami merencanakan perayaan ini. Jadi kami secara pribadi panitia sangat banyak mengalami kekurangan, tetapi dengan keyakinan dan segala kesempurnaan yang Tuhan, kami yakin akan dapat kami laksanakan semuanya. Makanya sebagai ketua panitia, dan tidak berpanjang lebar, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya di panitia yang banyak saling mendukung. Saudara Goodman Marpaung sebagai wakil ketua, Bona Utapia sebagai sekretaris, siang malam untuk membicarakan ini, untuk suksesnya acara pada malam hari ini. Jadi apapun yang dapat kami laksanakan pada malam hari ini, semoga untuk tahun-tahun yang selanjutnya dapat semakin kami sempurnakan, dan dengan apa adanya tahun ini. Tanpa panjang lebar, kata sambutan ini saya cukupkan, dan saya sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih dan selamat Natal untuk kita semua. Salam sejahtera buat kita seluruh bangsa Indonesia.